Calon Presiden Ganjar Pranowo Senin siang mengunjungi kediaman Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar mengaku hanya ngobrol ringan dengan Gusmus, termasuk membahas situasi politik yang terjadi saat ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik ke para ulama. Kali ini Ganjar melakukan kunjungan di kediaman Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Setibanya di kediaman Gusmus, Ganjar lalu menggelar pertemuan sekitar 1 jam di dalam rumah. Selama pertemuan, Ganjar mengaku tidak ada obrolan yang serius meski keduanya membahas situasi politik saat ini. Sebelum selesai masa jabatan mau pamit, ya ternyata waktunya nggak cukup. Dulu beliau umroh, saya pikir waktunya juga akan bareng. Saya menyusul juga selesai, nggak ketemu juga. Lalu dititipkan salam sama keponakannya disampaikan kepada saya. Nah baru hari ini ada jadwalnya ya, sasuan hari. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang dibahas Pak, situasi terkini yang dibahas tadi. Yang dibahas apa aja Pak? Ya pertemuan kemarin di sini. Ada kegelisahan kaum intelektual, agamawan, gitu ya. Yang kemarin acara di sini, ya semacam itu lah. Pesan dari apa? Pesan atau pesan-pesan, Pak? Kenapa? Pesan Gusmus, Pak. Ya kita hanya diskusi saja sih. Bisa gitu aja.